Halo guys, kita hari ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita hari ini mau tuker. Istilahnya bukan pindah ya. Kalau pindah kan ke sana terus enggak balik lagi. Ini istilahnya tuker ya. Tuker apa? Tuker SG, teman-teman. SG apa? Semua betina yang saya ini mau saya pindah ke teman saya. Tujuannya untuk apa? Teman saya spesialis pengawinan. Wah, istilahnya susah banget. Pengawinan ya. Ini yang SG betina-betina di sini. Kita akan pindah di sana. Oke. Okay. Dimulai dari mana dulu? Dimulai dari ini dulu ya. Itu enak banget loh. Ini udah tidur. Meski itu sukanya kelontelan ya. Enggak heran ya. Banyak kelontelan atau kelontelan ya teman-teman. Kita menu jantan. Wih, kita bongkar lagi. Ini satu masuk. Makan ya, Bray. Bentar ya. Lapar dia, teman-teman. Ada kita mau kandang dulu. Kandang dulu. Nah, kita kandang dulu, teman-teman. Kita ke mana? Ke teman saya Robi. Oke. Okay. Kriminal yang kedua. Nanti tadi mau saya ini kriminal kedua. Sepasang kriminal. Akan pindah sana. Nah, ini udah masuk ya. Dua nih plat mos. Nah, dua ini betina semua. Ini betina, 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 betina. Ini 1 2 3 4 5. Oke, cukup. Ya. Kita mau move ke sana. Jadi tiga kandang kosong. Oke. Okay. Kita OTW Kakak Robi dulu. Panas, teman-teman. Yuk, kita pindah. Nanti Kakak Opal pegangnya gini, Kakak Opal. Cetep. Oke. Okay. Yuk, let's go. Kakak Opal ini kita paksa. Ya, teman-teman. Pegang SG motor. Tenang. Saya nggak bakal mencelakai teman saya, teman-teman ya. Ayo, dia yang parah banget nih, gerak mulu. Tenang ya, bentar ya. Ayo, ini terbang. Bentar ya, sistem buat banking. Oke, teman-teman ya, kita akan OTW Kakak Robi dulu ya. Kenapa? Karena Kakak Robi bagian pencacakan, pemacakan, bahasanya apa sih, nggak tahu lah, pokoknya itulah ya. Kita akan OTW Kakak Robi dulu. Oke, kita nggak OTW Kakak Robi dulu, kita akan ke sana sekarang. Oke, baunya sedap, bacin. Betina itu lebih jinak, kecuali lagi hamil ya, daripada jantan. Kenapa? Betina itu kalau nggak hamil jinak, tapi baunya, bau enak aja kalah asli nih.
gerak mulu anjir. Soslem gede. Waduh gila ini kayaknya ini. Tenang-tenang. Gila loh. Ini. Halo makanya kata lah. Kayaknya kepalanya nih udah mau nongol nih. Gila. Cepat. Maksudnya cepat tuh dulu. Tuh, Kak Robi udah siap. Ah, siap. Jadi ini kasih kita yang hamil. Eh, bukan. Yang ib. Ah, siap. Gila, gila, gila. Ini kenapa harus begini kan, teman-teman? Saya paksa Kak Opang ini. Kalau begini kan mau gak mau harus pegang, teman-teman. Kan gak mungkin saya nyetir sambil megang kantong, ya gak sih? Sambil tidak tuh. Sambil tidak tuh, tidak tuh. Tuh. Ya. Parah sih, oh ini oh. Ah, parah. Ini gak gigi. Gigitnya paling keluar darah. Enggak. Lu ngasih gue betina ya. Coba jantan. Betina. Aduh, silaka. Aduh. Betina malah aman ya, Bray? Aman dong. Nah, iya. Gimana dong? Gili-gili manja itu namanya itu. Kalau orang istilahnya. Asli ini gila sih. Aduh. Nih, guys. Kalau enggak percaya ya. Gue aja sampe kayak jijik gitu ya pegangnya. Ini namanya first impression atau pengalaman pertama ya Pak, ya kan? Iya benar. Pertama megang, baru ini loh, bukan SG-nya loh teman-teman. Baru wadahnya yang dipegang. Aja geli-geli manja. Gimana dong teman-teman? Ya. Oke, kenapa? Ya itu tadi saya bilang ya. Harus dipaksa ya. Orang itu memang kadang-kadang begitu ya. Kalau disuruh milih, mereka nggak mau memilih. Tapi harus dipaksa. Kalau dipaksa kan mau nggak mau teman-teman, ya kan? Itu. Ini seperti perjalanan kok teman-teman ya. Melihat SG itu seperti perjalanan mencari cinta. Eh bukan, ya mencari cinta ya. Kadang nggak nemu-nemu. Tapi begitu nemu, tiba-tiba tuh yang senang sama kita jadi banyak teman-teman. Pernah ngerasain nggak sih? Ya. Kalau lagi jomblo, nyari satu pacar aja susah setengah mati. Begitu punya pacar, kok ada yang senang sama kita kan? Gitu ya, bener nggak? Nah, dong. Sering ngalami nggak sama? Kita buat dengan SG. Pertama jijik takut lama-lama suka. Waduh okay. Gila. Ini lama banget nggak lagi ya? Keretanya mana nih? Kampret. Beneran. Ini editor saya harus jadi. Wah gila. Gila. Sumpah asli ini gerak-gerak mulu. Nah, ya mau gerak dong hidup gerak. Tenang, aman. Ya, nanti kita akan bawa yang hamil, yang ib ya, maaf bukan hamil, maaf Kak Yudito ya. Harus yang ada kandang pokoknya ya. Ib, yang ib itu sendirian. Ya. Saya sisa kandang yang kosong tuh, tadi kalau nggak salah tiga kandang yang kosong ya. Jadi nggak boleh betina yang lagi ib itu disatukan ya, nggak boleh. Ya sendiri aja. Jadi saya maksimal mungkin bawa dari Rupi tiga aja. Ya, gitu. Nggak usah khawatir ya. Paling gili-gili manja aja. Gigit-gigit manja ya. Kampret ini keretanya lama banget nih guys. Rumah Robi cukup jauh. Anjir kok. Enggak jauh. Cepet. Ini gerak-gerak mulu nih. Ini katanya takut yang maksudnya dia sukanya berbulu atau jambu. Sama kayak berbulu dia takut. Gimana dong? Gila tuh guys. Kereta nih. Ini ya, kita melewati perlintasan kereta api ya. Ini seperti perjalanan mengambil kita suci teman-teman ya. Butuh waktu ya. Kayaknya lu sengaja deh oh. Lewat sini deh oh. Lihat kan. Tapi kan kelewatnya kan cuma tahu kan. Mana gigit ya, gigit manja. Berdarah. Enggak apa-apa gigit teman-teman. Yang penting kalau kamu lepas ya ucol wes. Begitu lepas ucol. Melayu ini paling kalau mencolot ya. Juga ya. Kalau ditampil cokot, makanya nggak boleh sampai lepas. Pegang yang benar. Nah, ini adalah pengalaman pertama ya teman-teman. Buat kalian yang belum pernah, ada teman kalian yang jijian sama hewan harus dipaksa megang ya teman-teman. Jangan gerak-gerak dulu. Nggak tenang aja. Di teman saya ini SG-nya wangi-wangi loh teman-teman. Kenapa kan dimandiin gitu loh? Ya, dimandiin. Bagi kalian yang mau mandiin SG boleh ya, kontak Kakak Robi. Ini nomor WA-nya di sini nih. Ya. Spesialis mandiin SG dan menjinakkan ya. Tapi rednya red premium ya. Kenapa? Karena tangan dia harus jadi korban. Keluar darah,
teman, kak saya punya teman kak sama hewan jiji, ya udah cepat aja ya nggak. Gila, ini berasa Tegal Jakarta sumpah asli. Ini adalah cara olahraga gratis teman-teman dengan cara apa ya, begini suruh megangin teman-teman tuh keringat dinginnya tuh ya, keringetan jagung ini ya, jagung-jagung teman-teman ya. Kita akan bawa ini kremina tadi ya, kreminanya 2 yang masalah kopan ya. Iya, kremina 2, mozaiknya 2. Ya, kita taruh situ aja. Kita pindah di Robi untuk dipacakin. Robi itu adalah salah satu teman saya ya, sahabat saya dari kecil ya. Wow. Robi itu juga waktu itu saya motivasi ya. Saya ini WA sampai malam sampai jam 1 waktu itu. Pengalaman beliau pertama kali beli SG ya, saya motivasi karena dia itu dia tadinya punya grey. Grey itu yang abu-abu itu loh. Terus saya itu beli SG Lewistik sepasang teman-teman. Ya, dulu harganya masih sekitar 8 juta setengah lah ya. Jadi saya punya kartu kredit, saya gesek tuh. Saya beliin SG ya sepasang ya. Satu sepasang. Terus kemudian saya motivasi Robi gitu loh, Rob kamu juga beli aja gitu loh. Dia bilang takut, ada resiko segala macam. Waktu itu beliau, si Robi ini masih bisa dipangpanin ya. Terus saya motivasi dong, motivasi sampai jam 1 pagi ya kan. Saya encourage dia supaya ayo kamu piara, ayo kamu piara. Saatnya next level. Zaman saya pertama kali piara itu satu SK itu 4 juta setengah loh, lewistik loh, joinnya loh ya. Jadi sepasang itu waktu itu 8 juta, 9 juta lah. Robi waktu itu dapat kalau nggak salah dari Ingonan ya, dari kakak Ingonan, Ingonan sudah jadi di Jakarta, besar, farm besar juga di Jakarta. Saya paksa, akhirnya besok, keesokan harinya, si Robi itu tidak perlu keberanian karena bisa motivasi sih, ya kan, saya encourage dia, dia tidak perlu keberanian ngesek kartu kredit dia punya, dicicil 6 bulan. Oh, goblok. Luar biasa kan, beli 7 juta waktu itu, 7 juta setengah kalau nggak salah. Dapat sertifikat ya, sertifikat pedigree yang namanya pedigree itu seperti chip ya, kayak di Arwana. Puji Tuhannya nggak ada 2 minggu ini SG-nya ip, ip itu hamil ya, ini bukan hamil lah, ip itu peranak lah tapi di dalam kantong ya, masih di dalam kantong anaknya ip in pouch, 1 ekor luar biasa. Waktu itu dijual lah SG-nya itu, anakannya itu yang cedera sebulan itu kalau nggak salah 4 juta, jadi beliau cuma punya utang 3 juta. Jeda kalau nggak salah sebulan ya, sebulan atau 2 bulan apa 3 bulan ya saya lupa, itu ip lagi 2 ekor. Alhasil balik modal plus cuan, untung. Nah saya ini dari dulu kalau berbisnis itu selalu punya konsep kebersamaan ya. Kenapa harus bersama? Supaya kalau kita punya teman masa susah kita atau teman kita saat kita miskin ya, kita harus ajak teman kita ini untuk sukses bersama dengan cara apa? Bisnis bareng-bareng. Saya bilang sama Robi, kita joinan aja gitu loh, ya kan? Kita joinan, kita paruan beli, ya kan? Kamu yang pelihara, ya kan? Makanan nanti saya yang beli, ya kan? Hasil bagi 2. Ya kan? Waktu itu saya pelihara udah lepas kira-kira 2-3 kali lah. Platinum 2 ekor, kremin 1. Zaman dulu platinum saya beli 12 juta. Itu mahal-mahalnya tuh. Terus saya sampai terus terang, sampai saya ini jual motor teman-teman buat beli SG, gila nggak? Itu keputusan tergila saya sih. Saya jual motor buat beli SG. Ya, habis itu hilang lagi SG ya. Kan nyesek ya. Tapi habis itu kemudian saya ngumpulin uang lagi, saya waktu itu jual apa sih lupa saya nggak usah jual handphone ya, jual handphone buat beli SG. Handphonenya paling 2 jutaan lah, apa 1 jutaan waktu itu ya. Buat beli Kremino, Kremino. Paruan sama Robi waktu itu, anak-anak Leo kita jual buat beli Kremino. Kita belinya bukan langsung besar ya, banyak dukanya. Kita selalu pihak dari saya sialan ini kayak gue kena prank nih, agak cerita serius-serius ya kan. Dan akhirnya Robi ini sama saya patungan bermitra lah kita ya di dalam dunia SG ya. Waktu itu puji Tuhan alhamdulillah banget, setiap bulan itu ada aja yang anaknya Kremino ya. Dulu Kremino itu kalau kita jual atau kita lelang itu ya, itu harga masih 5 jutaan teman-teman, masih kecil tuh 5 jutaan Lewistik waktu itu 3 jutaan, wah itu kenyang sekali teman-teman. SG-nya nggak banyak, tapi sekali hasil, wah bisa buat makan ini teman-teman, makan nasi campur ya, setahun ya 4 juta setengah, 5 juta, kenyang banget sih. Itu pengalaman saya pertama sama SG. Ya habis itu, ya kita mulai berkembang, saya waktu itu mulai banyakin jenis lewistik ya. Terus kemudian karena harganya mulai
drop ya, mulai drop terus. Sekarang kan Levi's kan di angka 1,5 sampai 2 jutaan ya. Saya mulai jual itu bukan Levi's. Saya jual waktu itu sempat mau pensiun teman-teman. Terus saya mau pensiun, waktu pertama kali saya bikin video itu, terus saya sempat mau pensiun teman-teman, jujur. Pensiun. Mau pensiunnya bukan karena apa, waktu itu saya sempat kehilangan Cremino ya. Cremino sudah ditawar orang 4,5 juta. Udah deal nih paginya. Sorenya kiper saya lupa nutup kandang. Lepas lah sampai naik pohon. Ya saya lihat tuh SPU di atas di ujung pohon tuh, saya nggak bisa naik. Hilang lah itu waktu itu. Saya sempat down ya, down. Ya kemudian namanya orang bisnis ya, atau naik atau turun ya. Tapi yang penting semangat, berbentukkan hanya semangat aja untuk menata masa depan yang lebih baik melalui Breed SK. Ya, yang benar-benar sebenarnya changing life, mengubah hidup ya. Karena saya dapat income lumayan besar ya waktu itu ya. Saya tetap semangat lagi ya kan. Kebetulan waktu itu alhamdulillah ada waktu itu Lewistik beranak lumayan banyak lah ya, 2. Ya saya mulai lagi gitu loh. Sempat saya tinggalin juga SK-nya ini, cuma saya breed aja biasa. Enggak saya tekunin karena apa? Karena waktu itu saya main bisnis kura teman-teman. Main bisnis kura, saya waktu itu datangin Sulcata tuh 200 ekor. Datangin Sulcata saya 10 cm, baby 400 ekor. Itulah, itu perjalanan saya lah ya. Kemudian karena satu masalah, saya mau memutuskan untuk pensiun. Pensiun dijual beli kura ya. Samping resikonya tinggi, untung sih lumayan ya, tipis lah ya 100.000, tapi kan faktor pengalinya lumayan ya. Makan, saya kan punya anak, punya istri ya, lumayan sih. Mungkin karena waktu itu situasi kondisi jual beli reptil mulai lesu ya, ada juga beberapa masalah yang membuat saya down ya. Saya sama Lopik down ya, kita berdua kongsian waktu itu. Ya akhirnya kita memutuskan untuk balik lagi ke Breed SK. Akhirnya ya kita balik ke SK lagi gitu loh. Saya memulai beli-beli jenis platinum, beli jenis mosaik. Kenapa sih kok kak nggak beli jenis yang Cremino? Karena Cremino mahal teman-teman. Tujuannya apa? Beli mosaik untuk saya bikin head cream. Jadi kalau Cremino sama mosaik kan di Cremino kan keluar anaknya kan mosaik head Cremino. Gitu loh. Ini saya mau bikin project Cremino mosaik Cremos. Ya. Ya juga nanti open PO ya, open adopt juga. Nanti kalau seandainya sudah hamil mosaik saya yang dikawin sama Cremino, untuk teman-teman yang berminat boleh adopt ya. Oh ya, jangan lupa saya ada ini nanti ya, tanggal 10-an saya ada baby Sulcata ya, CB Tegal ya, CB saya sendiri, CB saya sendiri, baby Sulcata ya, tanggal 10 sampai tanggal 10 lah ya, tanggal 10 Februari ya. Nah, kalau teman-teman yang mau adopsi boleh dengan senang hati bayar ya, ada yang gratis teman-teman untuk biaya pakan sebenarnya ya. Itu sih teman-teman, ini bentar kita sampai di lobby ya. Kak Kopal udah gak sabar, sabar digigit. Ya cuma bersanda lah, saya gak mungkin bikin apa saya terluka lah ya. Kram nih ya, kram. Kram ya? Iya tangannya. Ini latihan kungfu teman-teman. Seperti Shulin, tonton tau Shulin gak? Iya. Jurus menggenggam namanya ini, jurus menggenggam. Jurus bebek tuh namanya teman-teman ya. Kita akan sampai di rumah Robi nih ya. Ini kita akan belok kiri di perumahan nih. Ini teman saya, menurut saya cukup sukses ya waktu itu ya. Saya sampai di saya nggak punya rumah loh. Robi waktu itu sudah punya rumah, sudah punya mobil loh teman-teman. Hebat ya, walaupun nyicil ya. Rumah dari kecil pindah ke rumah yang lebih gede sekarang, luar biasa loh, beneran loh. Ya, rumah yang lama lunas dijual beli rumah yang sekarang lebih besar jauh. Tuh. Kita mau sampai. Robi ini juga penghobi yang telaten ya, penghobi ya saya bilang ya. Dia kalau ngerawat hewan tuh telaten lah. Telaten tuh bahasa Jawa ya, bahasa Indonesia nya apa ya? Penuh kasih sayang lah ya, hebat ini. Oh ya jangan lupa ya saksikan channel YouTube teman kita tercinta ini Kakak Ovan Anggara ya, mengenai apa ya, skincare, guys. Mengenai apa ini namanya, muka atau apa namanya itu ya. Perawatan muka lah ya, perawatan wajah lah ya. So, teman-teman yang mau follow boleh nih YouTube-nya ya dan IG-nya. Nanti di kolom deskripsi juga ada Kakak Ovan. Ya. Ya. Jangan lupa follow, bagus, bermanfaat. Karena yang dia review itu bukan produk yang mahal-mahal semua ya, ada yang mahal, ada juga yang di Indomaret ada teman-teman, bagus channelnya, bermanfaat sekali ya.
sakit. Di samping kita piara hewan kan kita juga perawatan wajah ya enggak? Ya. Nah, sambil muka kita dekil ya enggak? Iya dong. Kayak sontong ya kan. Ya, maksudnya sontong itu bukan hitam ya, maksudnya enggak dirawat, enggak terawat gitu loh. Iya. Nah, perawatan sebenarnya murah ya. Tinggal mau atau tidak mau atau mungkin enggak paham. Jadi perlu ikuti channel Kakak Ovan Anggara. Nah, kita udah sampai, ini dia. Akhirnya datang juga teman-teman. Penderitaan dia berakhir. Iya. Ayo kita turun. Enggak asing kan? Ini rumah yang sering di-vlog sama Kakak Galuh Cuisi. Iya. Ya, kalau kalian pernah lihat videonya Galuh yang berkunjung ke Poskura ya, ini rumah Rocky ini orangnya nih. Pala atau si bule dari Hong Kong. Oke, okay. Yes, ini. Terus tes pasang. Sini, kalau ini oke. Mana ini? Kenapa? Ini dia. Eh, kecil banget bapak. Senyum. Kan pinjaman namanya kalau yang namanya. Ya, dia retek mana-mana. Apa tadi seperti SKD? Nah, ini udah sampai ya. Kita akan lihat kandang kita lagi hamil. Kan. Kita lihat ini. Kok dong, YouTube dong. Nah, kita akan lihat petina ya. Ya, nanti kita akan ambil SG-nya yang petina yang hamil. Tapi nanti ya teman-teman, kita akan video kita ambil nanti. Oke, itu dulu. Tunggu. Jam 5 makan dulu udah siang. Bye.